dari base gelan kita nih, yang mutasinya agak lumayan lambat juga nih. Nah ini, jadi ini lumayan ada ikannya, udah kita review. Dan ini kosong, dan ini base gelan juga nih, base gelan dari Black Series, ada FCCP digabung nih, terutama dari Avatar tuh. Ini sama buat pedagang pinggir jalan juga nih. Jadi kalau buat kita bilang jualan untuk pedagang kecil, insya Allah pedagang kecil ada beberapa orang yang belanja kesini juga. Jadi kalau dibilang murah ya emang murah harganya. Jadi masuk sih kalau buat dijual lagi. Jadi insya Allah ya, kalau ngomongin untung, lumayan untung, adalah lebihnya kayak gitu bang ya. Tuh adalah lebih. Jadi kalau yang mau jual buat jual lagi juga, insya Allah di sini ada nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore nih guys. Sore ini kita lagi silaturahmi nih ke lubukan teman kita yang biasa kita bikin konten nih. Dan kebenaran di video kali ini kita cuma mau ngebahas update ikan-ikan kita aja sih yang ada di lubukan nih. Ikan yang ada di lubukan, ikan dan size-nya udah naik size berapa dan udah kejual berapa. Dan nah kebenaran banget nih sore hari kita ada teman kita yang lagi dicukur nih. Buat teman kita nih, nama siapa nih yang lagi dicukur nih? Mail ya? Nama saya Ismail. Mail. Nih Mail nih, ini Bang Mail nih lagi dicukur nih. Asalnya dari Sukabumi, jadi yang orang Sukabumi boleh komen-komen nih. Nih ternyata orang Sukabumi ada yang nyangkut di sini guys nih, tuh. Katanya dia kerja di sini, ngerantau, kerja di bengkel guys tuh, bengkel ban. Jadi kali orang Sukabumi ada yang kenal tuh, nih orangnya guys tuh. Nah. Udah kita review lagi cukur juga. Sekarang kita update ikan kita dulu nih yang di pojokan guys nih. Nah ikan Black Series ini, wah kebenaran sore guys, jadi cahayanya kurang ini nih, kurang terang ya. Jadi harusnya kita pakai penerangan nih. Jadi ya kita bikin video seadanya aja lah, insya Allah bermanfaat untuk teman-teman nih. Dulu bukan pertama, waktu itu kita pernah breeding. Ini ikan jenisnya ini Avatar guys nih. Avatar yang mutasinya kayak gini tuh, ada yang kehijau juga, ada yang kebiru juga nih. Kebenaran ini avatarnya Avatar Gordon. Jadi kalau dilihat dari birunya, mungkin teman-teman yang main Black Series paham, ngerti deh, atau teman-teman yang udah lama di Cupang pasti paham nih. Mutasi ikan Gordon atau ikan Black Series kayak gini nih, tuh. Jadi kalau Black Series itu pecahannya banyak. Jadi ada yang ke Gordon, ada yang ke Avatar, Avatar Gordon, Avatar APC. Jadi udah sekarang jenisnya udah mulai banyak banget nih Avatar. Nah, di lubukan ini kebenaran ikan-ikannya yang udah mutasi udah diangkat duluan. Ini sisanya nih yang baru pada meletak istilahnya ya guys. Nah terus yang kedua ini lubukan masih kosong dan rencana mau diisi ikan-ikan yang bakal mau masuk nih, burayakan nih. Tuh, adapun ini paling ya ini sisa-sisa yang hidup tuh, kecil banget ukuran korek. Nah terus kalau yang ini boleh dibilang base gelan dari base gelan FCCP nih. Jadi ini dibilang base gelan, kenapa? Ini kita bilangnya rejekan guys. Karena untuk yang kualitas sendiri kebenaran ikannya udah kejual ke luar negeri. Kalau nggak salah kemana bang? FCCP bang? Terakhir itu si Rasid. Pokoknya intinya kita jual ikan FCCP ini terakhir nih informasinya dari temen tuh ke luar negeri nih. Ke Italia atau ke Belgia kalau nggak salah. Cuma dia nggak ngasih tahu bayarnya dari mana, intinya ke luar negeri guys nih, terutama ke Eropa nih. Ini dari FCCP ini, dan ini sisa base gelannya nih, dan sebagian ikannya udah laku, kita jual juga ke pedagang pinggir jalan nih, atau
pedagang penjual ikan cupang nih yang biasa mangkal di pinggir jalan nih, atau yang naik sepeda, naik motor, biasanya belanjanya kesini juga. Dan alhamdulillah dia juga sering belanja nih, dan harganya juga pasti murah nih kalau yang kayak gini nih. Nah ini dari 3 box kulkas ini, dan ini base gelan kita nih, base gelan dari Black Series juga, dan yang ini bisa dibilang mutasinya agak lumayan lambat nih, karena udah saya segini harusnya udah benar-benar mutasinya lumayan cakep nih. Ini dari Land Gordon ya, tuh warna tuh. Jadi untuk APC kebenaran di sini lagi nggak belum gede juga, masih buraya kan, lagi di breeding nih. Nah ini kayak gini nih size-nya, ini udah masuk SSM min. Jadi wah mutasinya lumayan lama juga ya untuk yang Black Series ini tuh. Jadi ini kosong, dan ini juga ada nih sama base gelan FCCP juga nih. Jadi kalau FCCP bedanya dia agak ngapur putih dari base gelan kita nih, yang mutasinya agak lumayan lambat juga nih. Nah ini, jadi ini lumayan ada ikannya, udah kita review. Dan ini kosong, dan ini base gelan juga nih, base gelan dari Black Series ada FCCP digabung nih, sama dari Avatar tuh. Ini sama buat pedagang pinggir jalan juga nih. Jadi kalau buat kita bilang jualan untuk pedagang kecil, insya Allah pedagang kecil ada beberapa orang yang belanja ke sini juga. Jadi kalau dibilang murah ya emang murah harganya. Jadi masuk sih kalau buat dijual lagi. Jadi insya Allah ya, kalau ngomongin untung, lumayan untung, adalah lebihnya, intinya kayak gitu bang ya. Tuh adalah lebihnya. Jadi kalau yang mau jual, buat jual lagi juga insya Allah di sini ada nih. Yang pasti harganya lebih ekonomis nih, lebih ekonomis, dan nominal juga lebih murah guys dia. Jadi berapapun nominalnya sebenarnya masih laku dijual sih kalau ikan cupang kayak gini guys tuh. Karena targetnya emang itu dari kalangan menengah ke bawah atau ke atas, itu balik lagi ke selera teman-teman masing-masing tuh, suka jadi jenis apa dan ikan apa, mungkin dari segi kualitas juga cara pandang mereka tuh beda-beda. Jadi kalau kita sebagai seller atau breeder biasa jual seadanya, jadi sesuai seadanya dan sesuai kualitas. Nah tuh ini selo nih, seloan nih tuh. Jadi alhamdulillah ikannya juga ternyata sini udah ada yang laku juga, yang pasti laku jualnya ke luar negeri itu yang kategori grade-nya, dan sisanya ini yang bisa dibilang best girl, bester juga masih banyak di sini tuh. Kalau dibilang ratusan, lebih dari ratusan sih, hampir ribuan bang ya. Nah tuh, jadi ini Bang Lalan spesialis yang cukurnya, Bang Mail ininya pasiennya nih. Jadi kalau yang mau cukur bisa langsung sini aja nih, nanti nomornya bisa langsung saya cantumin juga nih. Kebeneran Bang Lalan nyukur juga. Ini cukuran model salon apa cukuran model kampung bang? Model kampung. Model kampung guys. Jadi yang mau model kampung, model salon, Bang Lalan apa aja bisa guys. Jadi dari sebenarnya Bang Lalan tuh ahli breeder juga, kebenaran bisa cukur juga. Jadi ada bakatnya lah guys nih. Nah next terus ikan yang di sini nih, terpal yang dulu pernah kita review dan bulu ikan pada mati, kita isi nih sama ikan multicolor. Nah ini ikan multicolor kita gabung juga sama base gelan dari Avatar, dan Avatar juga ada yang mutasi dan beberapa ekor udah ada yang laku nih. Nah, cuma kalau ini kayaknya female bang ya. Nah jadi ini stokan female semua tuh, rintik-rintik banget guys femalenya tuh. Jadi gas aja nih mau ikan kualitas, ikan murah, ikan bagus, semua ada di sini. Nah, jadi berdasarkan kelasnya, berdasarkan kemampuan kantong atau dompet teman-teman, jadi insya Allah di sini menyediakan semua jenis ikan cupang ya. Terutama yang berkualitas juga ada, yang biasa juga ada, yang kategori jual buat ekspor juga ada. Jadi insya Allah di sini stok ikan tuh ribuan, bukan ratusan lagi guys tuh. Nah ini jaringan multicolor, dan ini Nemo nih. Ini Nemo Cooper guys, Nemo Cooper nih, Nemo Cooper, dan masih ada yang mutasi ke Nemo biasa juga, dan biasanya sisik Coopernya ada yang telat mutasi dan ada yang udah mutasi juga. Jadi dalam satu lubukan itu kadang kita nge-breeding ikan tuh nggak semuanya jadi bagus, dan itu balik lagi ke rezeki teman masing-masing ya. Jadi kalau emang rezekinya lagi bagus insya Allah ya, jadi hasilnya pun biasanya lumayan. Nah jadi untuk resiko breeding ikan cupang itu potensi untung gedenya pasti ada, resiko untung kecilnya apa juga pasti ada. Jadi balik lagi ya, balik lagi ke teman-teman nih, intinya harus banyak belajar kalau jadi breeder ikan cupang tuh, belajar dan banyak nanya, intinya sharing-sharing ya. Dan nomor satu tuh bener-bener nomor satu tuh silaturahmi dia guys. Nah ini yang mau dibawa nih pedagang pinggir jalan nih, dia mau ngejual ikan koi kumpainya dulu lah nih tuh. Jadi buat teman-teman yang baru tahu channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Jadi rekomendasi nih, pastikan nontonnya full video, terus kalau bisa di share-share juga nih kalau emang video ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama para penghobi ikan guys tuh. Nah tuh, nah ini yang mutasinya enak nih tuh,
Ini udah mutasi enak. Ya ini dari Black Series juga nih, ini biasanya mutasinya ke Avatar. Dan ini kayaknya biasanya ke apa nih? Ini bisa ke Kuncup juga. Ah, oh bukan, ini ke kalau dibilang tuh apa ya? Kalau sekarang teman-teman bilang tuh, boleh komen-komen nih. Goku guys, Goku. Nah, ini Goku nih kalau teman-teman bilang tuh, juga ada Yellow Cooper juga nih. Nih Yellow Cooper. YKC kalau istilahnya, YKC juga ada tuh. Jadi aneka jenis ikan cupang di sini jenisnya banyak banget guys tuh. Ini juga FCCP juga ada tuh guys. FCCP ada. Nah, ini yang biasa kayak gini nih yang kualitas grade-nya dia biasanya dijualnya ke Eropa nih. Alhamdulillah kita udah ada sellernya. Jadi nggak terlalu pusing-pusing banget. Kalau emang ada lagi rezekinya mungkin ya bisa laku ke Eropa juga tuh. Jadi tetap semangat aja. Kalau di sini untuk breeding ikan cupang, laku nggak laku kita tetap hobi, dan insya Allah ya rezeki itu pasti ada. Yang penting kita konsisten dan yakin. Dan nomor satu tuh jangan lupa berdoa juga guys tuh. Ya paling sampai situ aja guys ya untuk update ikan cupang kita nih. Yang lubukannya udah lumayan hampir lama juga nggak kita update nih. Karena kesibukan saya juga. Dan kebenaran juga kemarin juga ikannya masih kecil-kecil. Terus ikan juga ada yang laku juga. Belum sempat kita videoin juga. Paling kita tutup aja bang ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.